Hi guys, welcome back. Ini surut. Oke guys, sesuai judul video kali ini saya akan kasih tunjuk gimana sih pantai di Timika tuh. Kok Timika ada pantai? Nah ini, di video ini saya akan kasih tunjuk, jadi kamu nonton sampai habis. Nah ini dari kota kita jalan sekitar 1 jam begitu menuju Pomako. Dan seperti inilah view kota Timika beserta burung Desi, burung kesayangan saya di rumah ya. Ini kami jalan dari pagi sekali sekitar jam 8 begitu, jam 9-an OTW ke Pomako. Dan kita berhenti di jembatan 1 Pomako. Sampai di jembatan 1 terus start dari sini. Terus turun barang-barang dulu. Kenapa startnya di jembatan 1 sini? Karena kita punya perahunya emang mangkalnya di situ. Jadi kita mau pakai perahu lagi untuk lanjut ke sana. Iya, gengs, kamu terasa dengar, untuk melihat pantai di Timika ini kita perlu pakai perahu, oke? Okay? Setelah susun barang-barang di perahu, akhirnya sudah bisa naik perahu nih sekitar jam 10-an. Jam 8. Jam 9 lewat, jam 10. Perjalanan Kekekua dari Pomako apalagi jembatan 1 ini membutuhkan waktu kurang lebih hampir 3 jam. Bahkan bisa lebih ya, tergantung airnya. Berhubung kita nih datang pas siang-siang, dan pas siang-siang tuh air mulai surut, jadi beberapa kali tak kandas juga. Tapi tidak apa-apa, tetap lanjutkan perjalanan. Dan kamu tau lah, karena kita pergi nih kesiangan, jadi di luar tuh panas sekali. Tapi tidak apa-apa, semua itu terbayar karena selama perjalanan ini view-nya tuh keren-keren. Kamu bisa lihat pulau-pulau yang epic sekali. Jangan sarpok dan sapu kain itu karena di luar tuh panas sekali, jadi saya butuh beberapa kali untuk pele sapu kepala. Nah, pas sudah mulai keluar laut, kita tuh bisa lihat bagian Pulau Atuka yang paling dekat ini. Kalau sudah ketemu Kampung Atuka berarti oh tidak lama lagi tuh kita sudah akan sampai. Dan akhirnya kita tiba juga di Pulau Kekua, di Kampung Kekua. Kita jalan dari jam 10 dan baru tiba kurang lebih jam 1. Sama makan siang tapi lupa sendok. Di sini kita sudah sampai tapi sudah lapar, jadi tunggu makan dulu ya guys. Baru itunya. Selamat makan. Saya makannya pakai ketupat dengan tahu dengan sambal. Dan baru bisa makan tuh kurang lebih jam 2. Jam 2 juga tarik napas, istirahat sedikit. Habis itu lanjut kita eksplor. Sudah sampai di pantainya. Kita mau menuju jalan sampai ke ujung pantai. Soalnya tadi tempat kita berhenti tuh entah, iya, tidak ramai. Nah, sekarang sepanjang pantai ini ada villa-villa. Nah, seperti ini. Nah, ini villanya sudah bisa kalian tempati. Cuman kayaknya ramainya pas musim libur. Dan kebetulan kita datang pas orang penjaganya tidak ada, guys. Jadi kita tidak bisa masuk. Baiknya di telepon dulu ya orangnya yang jaga. Bukan datang langsung mendadak-mendadak kayak begini. Jadinya gini deh. Dan ini hawanya sejuk sekali. Angin. Gitu. Kita lanjut. Jadi guys, ini berasa private island ya. Banyak villa-villanya tuh. Di depan itu ada villa dan ini luas sekali jalannya. Kita terus ke sana. Ini sayangnya tidak ada yang jaga. Orang yang jaga lagi ke Timika. Nah, ini sayangnya masih kekunci dan masih ada villa-villa lain. Ini luas ya guys. Luas.
luas, luas parah sih. Sini ada pendopo juga. Kalau misalnya kalian mau keluarga mau duduk santai-santai, di sini ada pendoponya. Ini sejalan sampai ujung resort itu kurang lebih ada 10 resort. Dan pas sampai di ujung ternyata ada view bagus sekali. Ini langsung ke arah pantai juga sih. Dan ini dua resort terakhir yang paling ujung ya. Dan dia punya ujung itu ada juga pendopo lagi. Dan pendoponya ini tidak setiap rumah tuh ada guys. Jadi cuma sekitar 2 atau 3 rumah aja yang ada pendoponya. Dan ini kita sudah sampai di pantainya, pantai di ujung. Dan inilah kondisi pantai di Timika, pantai di Kekwa ya, Mimika Tengah. Ini lagi surut. Airnya lagi surut. Nah, pasir pantainya ini, guys. Oke, guys, ini masih terlalu siang dan cerah. Tepat di belakang sana nih ada satu villa. Yang kita tinggal di sebelahnya kebetulan karena tidak ada yang jaga, jadi kita memutuskan untuk bikin tempat piknik di sini. Ada kita tempat di sini. Ya. Ini paling enak kalau liburan keluarga. Nah, view-nya langsung ke pantai ya. Ada pohon kelapa. Kalau kalian yang mau kelapa juga. Balik dari pantai kembali lagi ke tempatnya pikniknya kita. Ternyata sapu tante ada siapkan ayam bakar nih untuk kita pemakan sore menjelang malam ya. Pantai tuh luas, jadi pulang-pulang nih sejalan istirahat sedikit ya toh, tidur-tidur, hirup-hirup udara segar. Pokoknya saya chill parah di situ dan saya punya view selama saya tidur tuh begini guys. Walaupun tidak bisa tidur-tidur sono, tapi memang suara ombak nih bikin saya salfok. Cukup tidurnya orang-orang sama sudah bubar, jadi kita cek ayam lagi. Ternyata ayam sudah lumayan matang nih, langsung kita bolak-balik saja kafe. Tidak terasa itu sudah jam 4, hampir jam 5, jadi saya siap-siap untuk lihat sunset. Ini pantainya waktu sore, kamu lihat ini. Luas dan bersih sekali guys. Yang pemandangan-pemandangan ini tuh cuman kerang-kerang aja. Cantik sekali. Ini saya tunggu tidak lama, hampir 5:30 begitu langsung sunsetnya mulai kelihatan dan ini bagus sekali kami lihat sendiri. Makan malam, saya makan pakai ketupat sama ayam bakar tadi sama sambal. Cantik sekali ya. Sunset cepat saja ya, karena berhubung ini kita masih di luar ya, belum masuk juga ke dalam resort. Jadi saya buru-buru makan sebelum kita kegelapan dan akhirnya tidak bisa lihat makanan. Sambil nikmati saya pemakanan, ternyata hari mulai gelap dan saya didatangi sama bocil-bocil ini. Sudah sedang ke ujung mana? Kalian makan ketupat berapa? Saya makan ketupat 1, 2. Iya, 2. Eh, 2.
dipotong. Oh, kalau tidak ya habis. Dan puji Tuhan malamnya itu orang yang jaga sudah datang, jadi kita sudah bisa dibukakan untuk kita sewa satu villa ini. Dan isinya seperti ini. Sorry ya, gelap dan sangat beribut malam-malam ini, kita semua belum pada tidur. Dari halaman teras masuk langsung ruang utama, dan dia punya jendela terada, cuman pintu kaca saja seperti itu dilapisi horden. Habis itu langsung masuk, dapat lihat kamar pertama. Kamar pertama tuh langsung terhubung dengan depan jendela yang besar. Kemudian lanjut lagi ke bagian toilet. Toiletnya sudah toilet duduk ya guys. Ya saya berusaha, kamu bisa lihat aja. Habis itu lanjut lagi ke bagian belakang, dan ini ada kamar kedua. Nah ini berhubung malam-malam jadi tidak begitu kelihatan, tapi nanti saya akan kasih tunjuk pas paginya. Kan bisa nonton hari keduanya di part kedua, saya pergi ke Kekwa. Di sana juga saya akan kasih tunjuk gimana sunrise-nya dan bagaimana kita perjalanan pulang nantinya. Jangan lupa kasih tinggal like, komen, dan share video ini ke kamu teman-teman. Thank you sudah nonton, see you di part kedua.